ready, sudah siap keluar. 2 unit Mercedes-Benz 1626 air suspensi dari Sugeng Rahayu. Karoseri Adi Putra Malang. Seat bus 3 MHD. Keren. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama HS Lover, masih di kawasan Karoseri Adi Putra Wirasjati Malang. Hari ini bakalan ada rilisan apa? Ada 2 PO, infonya 3 PO sih, tapi nggak tahu yang satu lagi ini betul rilis hari ini atau enggak. Kita belum tahu, dan yang pastinya hari ini bakal ada rilisan yang wah spektakuler nih. Karena ada salah satu PO, ini PO-nya sudah terkenal banget di area Jawa Timur, dan yang pastinya ini adalah unit Mercy pertama PO itu. Wah, ini adalah sejarah, ini sejarah baru. Wah, keren kan? PO apa? Ikuti terus perjalanan Slover, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari HS Slover. Dan HS Slover bakal memberikan informasi terbaru, terhangat, terpercaya, dan yang pastinya semoga bisa memberikan edukasi kepada Anda semuanya. Oke guys, kita masih di Karoseri Adi Putra untuk memantau jelang rilisan dari PO Subur Jaya dan PO Sugeng Rahayu menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626 dari Karoseri Adi Putra Malang. Sugeng Rahayu juga siap merilis 2 unit armadanya hari ini. Oke, dan yang pastinya jangan kemana-mana ya guys, ikuti terus perjalanan HS Lover. Ready, sudah siap keluar. 2 unit Mercedes-Benz 1626 air suspensi dari Sugeng Rahayu. Karoseri Adi Putra Malang. Seat bus 3 MHD. Keren. Pastinya hari ini kita mengikuti rilisannya dari PO Sugeng Rahayu. Salah satu PO berasal dari Jawa Timur yang sudah terkenal suas, terkenal mosak-masiknya. Wah, kali ini merilis 2 unit armada dari Karoseri Adi Putra bersasiskan Mercedes-Benz 1626 air suspensi. Wah, keren banget. Keren. Pokoknya ikuti terus perjalanan HS Lover, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tekan tombol notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari HS Lover. Dan yang pastinya dukung semua konten kreator yang ada di Indonesia. Wah, keren banget. Itu sudah mulai dibuka gerbangnya satu. Wah, oke guys, ikuti terus perjalanan HS Lover ya. Wah, rombongan nih, rombongan. Wih, rombongan dari Poltek Malang. Loh. Iya. Yeah. Wah, rombongan dari Poltek Malang. Wah, tuh. Rombongan, weh. Bismillahirrahmanirrahim. Sulumun, selamat. PO Sugeng Rahayu merilis 2 unit armada terbarunya menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626 Karoseri Adi Putra Malang, yang pastinya tambah keren, tambah gagah. Wah, oke. Iya, mabed untuk guys, begitu keluar akhirnya 2 unit PO Sugeng Rahayu menggunakan livery terbarunya juga ini. Nah, dengan livery terbarunya, wah keren banget, keren. Oke guys, dan dengar ini bakal gantiin armada Bandung. Jadi nanti lainnya Bandung, wah perlu kita coba nanti. Oke guys, ikuti terus perjalanan Slover bersama rilisannya PO Sugeng Rahayu dengan livery terbarunya menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626 Karoseri Adi Putra Malang. Dan yang pastinya 2 unit ini keluar dari Putra langsung nyolar. Oke, dengan livery terbarunya, Sluman, selamat. Keren banget, keren, betul-betul keren. Livery yang begitu menggoda, livery yang begitu keren banget. Ya ini dia, Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu menggunakan livery terbaru. Nah,
ses. HS Lover juga ses pokoknya. Langsung ngarep. Sugeng Rayu langsung ngepom dulu. Kita akan review dalamnya Sugeng Rayu ini di SPBU Adiputro. Oke, dua unit Sugeng Rayu ini siap untuk nyolar di Adiputro. Dan yang pastinya kita akan ikut salah satu armadanya dan kita akan review dalamnya. Apakah ada fitur-fitur yang terbaru yang dipasangkan di unitnya Sugeng Rayu dengan livery terbarunya ini. Karena ini livery pertama kali Sugeng Rayu. Jadi livery limited edition. Dua unit ini, sebelum-sebelumnya liverynya enggak seperti ini. Memang tetap masih menggunakan tuh bintangnya. Golden Star-nya masih tetap ada. Tapi dengan livery itu yang barunya tuh keren banget. Oke, ikuti terus perjalanan Sofer. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari HS Lover. Dan yang pastinya HS Lover bakalan memberikan informasi terbaru. Kita akan masuk ke dalam unitnya ya. Kita akan review dulu. Kita akan lihat-lihat kondisi dalamnya dulu, oke? Oke guys, kita sudah masuk di dalam armadanya. Dan total seatnya ada 1, 2, 3... ada 40 seat dan di atas tetap ada bagasi, cuman nggak ada tutupnya karena ini memang kelas patas seperti biasa, seperti armada Sugeng Rayu lainnya. Dan itu ada 2 avot, kursi yang empuk banget dan jarak seatnya ini juga lumayan lega guys, lumayan lega. Oke guys, kita akan lihat ke belakang ke toiletnya dulu karena kita akan review toiletnya dulu sebentar. Tadi ada yang aneh juga nih, kandang macannya ada skatnya guys. Biasanya kandang macan kan nggak ada skatnya, ini ada skatnya, keren banget, keren. Jadi tinggal ini aja, nanti ditutup tirainya. Nah ya, ini tinggal tutup tirainya, set. Dah, kandang macannya sudah tertutup. Wah, keren banget. Oke, kita akan lihat armada ini toiletnya gimana. Oke, dan toiletnya ya namanya baru pasti bersih masih, tapi ini nggak seperti toiletnya traveling yang lebar bisa untuk mandi. Ini gunakan saja untuk buang air kecil, jangan dipergunakan untuk yang lainnya. Oke guys, dan yang pastinya armada ini, ini kalau tahu ini X daripada 0 km loh ya, 0 km X dari Sinar Jaya. Wah, di atas ada 2 port USB, lampu baca, AC yang dingin. Gunakan port USB untuk mengecas handphone saja, jangan mengecas yang lainnya karena memang dayanya diatur khusus untuk handphone saja. Oke guys, 2 port USB ini biar nggak terjadi konslet, gunakan untuk ngecas handphone ya. Oke, dan ini untuk kakinya jaraknya luas banget. Di luar tuh berisik banget itu. Oke, dan yang pastinya dua ini depan skat ya, skat. Jadi kalau mau rokok harus ke depan. Dan memang skat ini bagus juga karena apa, bisa membuat fokus kru yang sedang bertugas karena nggak bising dari dalam. Oke guys, ikuti terus perjalanan HS Lover, cuma depannya agak sempit juga karena ada partisi depan ini. Oke, kita akan turun ke bawah ya, kita akan turun ke bawah. Oke guys, hari ini spesial dikawal lagi sama orang Mercy. Nah, guys, pokoknya khususan toko garasi ya mas. Langsung ngawal kok garasi ya. Nah, kok garasi, tapi aku ngawalnya pengajuna siap mengawal. Iya. TOP, Transforma Auto Prima. Oh, ini jangan salah loh guys, ini mobilnya wah sampai mana-mana ini. Walaupun kecil gini, kelas Grand Max internasional ini. Oke, dua unit nih lagi nyolar, yang satu lagi nanti kayaknya berhentinya juga di tol untuk nunggu yang belakangnya. Kita nanti akan ikut unit belakang dan yang depan ada yang ikut sudah dari kawan-kawan kita. Oke, Sugeng Rayu unit pertama sudah selesai nyolar. Sugeng Rayu dengan livery terbarunya. Livery yang keren ini, kalau bagi saya keren banget. Siap meluncur ke garasi Sugeng Rahayu. Wah, Rosalia Indah lewat tadi. Dan yang pastinya Sugeng Rahayu ini bakalan ngisi LAN Bandung. Jadi khusus warga Bandung sekitarnya ataupun yang dari Surabaya penasaran dengan armada terbaru dari Sugeng Rahayu, langsung nih bentar lagi jalan perdananya langsung diburu pokoknya. Langsung ini ganteni piro sih, Sugeng piro ya lah, 0504 berarti jam sore. Nah, jam sore 0504 nih. Wah, jam 1 malam berarti ini ngomong aku jam 1 bengi.
sing mlaku sore. Eh, iki sing sore. Oh, sing operan sing sore mlebu bengi. Sore mlebu jam 7. Oke. Siap. Ya iku. Di sini sapa ae iku, Pak? Tunggu. Para pemegang kamera-kamera besar, ampun Sifu. Wis. Takoni ampun Sifu. Wah. Aku rodok ngeweri. Karo Sifune ngeweri nyelek. Gak kuat aku, gak mampu aku. Gak mampu, guys. Oke, ikuti terus perjalanan Slover. Masih ada satu unit armada Sugeng Rahayu lagi. Kita akan ikut armada yang belakang itu. Sugeng Rahayu unit kedua sudah selesai nyolar, dan yang pastinya bakalan lanjut menuju ke garasi. Kita akan ikut unit yang kedua ini ya, guys. Kita akan masuk ke dalam, kita unit ikut yang kedua. Oke. So, dulurku Malang, terima kasih. Oke, kita akan ikut unitnya Sugeng Rahayu. Oke, ini saya duduk di depan ini, tuh avotnya enak banget pokoknya. Ke belakang ya tuh. Tampilannya tetap kursinya dari Adila top banget. Empuk. Nah, kita merawani kursi lagi, melayan merawani armada lagi. Masih keresek-keresek. Oke, guys. Duh, ini toiletnya terbuka ini, gimana ini? Kita tutup dulu, oke. Ini dari belakang, tampilannya dari belakang ada seat dari Sugeng Rahayu ini 40 unit. Nah, nih, 40 seat ya. Keren banget, keren. Dan yang pastinya armada Sugeng Rahayu ini bakalan melayani Anda dari Surabaya menuju ke Bandung. Infonya ini jadi angkatan siang apa ya kalau enggak salah. Atau angkatan pagi ya ini. Pokoknya nih, ada sandaran kakinya juga. Jadi enak banget ini, enak banget. Sumpah enak banget. Pelayanan perjalanan menuju ke Bandung enggak bakalan terasa capek nih, dan tuh jaraknya jos banget. Jaraknya agak lebar. Oke, guys, ikuti terus perjalanan HS Lover masih bersama armada Sugeng Rahayu. Wah, Golden Star ini. Oke.
oke, kita lanjutkan perjalanan lagi menuju ke garasi dari SR Sugeng Rahayu. Eh Pak, guri cedak Pak. Guri cedak Pak, pesan Pak. Ekane cedak ekane. Lumange apik ra? Hah? Lumange apik ra? Wes, jos tenan. Lunggu kabeh. Sampeyan nyekel patas piro, Er? Sampeyan nyekel patas 59. 55. Jam 10-an ya, Er? Ya, katanya loro kurang 10. Loro kurang 10. Jam 10 kok sekitar itu ya. Oke, guys. Ikuti terus perjalanan Slover. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari AS Slover. Dan apa sih? Wah, Sultan Palur Juos. Cek. Tegal Purwokerto. Waduh, ini ceritanya Mbak Rosalia dikejar sama Mas Sugeng ini. Nah. Oke, guys. Tetap pantengin, pantau terus channel HS Lover. Ya pastinya dukung semua konten kreator yang ada di Indonesia. Jangan dipilih-pilih. Oke, guys, ikuti terus perjalanan Slover. Terima kasih yang sudah ikuti perjalanan Slover dari tadi. Yang pastinya tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak menggunakan masker, dan jaga imun Anda, karena kesehatan Anda itu yang utama. Kalau Anda sehat, bisa beraktivitas seperti biasanya. Wah, mulai ngesos, mulai swas. Es raumum. Ora sugeng, jenenge Sugeng Rayu kudu wajib. Eh, guri cedak pokoknya. Swas. Guri cedak. Mbak Rosalia. Tegal. Malang Tegal. Nah. Ya. Oke. Ikuti terus perjalanan Slover dan yang pastinya masih bersama Sang Raja Swos Jawa Timur, Sugeng Rahayu. Oke, sebelum masuk garasi kita nyolar dulu di kebak isik. Terus sesok selamatan bar kuwi terus rotes lah lagi. Jus Bandung. Oke, dua unit armada baru dari Sugeng Rahayu ini lagi nyolar di SPBU-nya Sugeng Rahayu sendiri. Ini ada lumba-lumba darat. Nah, ini Den Bagus ini, lumba-lumba daratnya Den Bagus. Spionnya ini di Den Bagus, jadi spion mirror cam apa? Ini spionnya Den Bagus sih, sebelah kiri kok nggak ada. Di belakangnya ada Ojorwet, nah, di depannya ada Ojorwet. Nah. Nanti saya kembali lagi. Iya, baik Pak. Oke. Masuk garasi, kagak gitu tuh. Oke guys, kita masuk di garasi dari Sugeng Rahayu. Dan yang pastinya, wah, kita masuk kandangnya. Lumba-lumba darat. Aduh, abang suka ngelebih-lebihin aja. Langsung parkir di mana? Wah, tuh udah disambut. Cuma pembantu. Saya jadi malu. Oke, guys. Ikuti terus perjalanan Slover. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Slover dan dukung semua konten kreator yang ada di Indonesia. Kita sudah sampai di markas besarnya Sugeng Rahayu. Kita akan turun dan kita akan lihat-lihat tuh ada armada barunya di sebelah kiri. Yang rilis kemarin itu kita akan lihat ya guys. Alhamdulillah akhirnya mendarat juga armada terbaru dari Sugeng Rahayu dari karoseri Adi Putra Malang. Kita sudah sampai di markasnya dari Sugeng Rahayu. Oke guys, terima kasih yang sudah nyimak AS Lover dari awal tadi di Adi Putra sampai di garasinya dari markasnya Sugeng Rahayu. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak menggunakan masker karena kesehatan itu mahal harganya. Mahal harganya. Hai Slover pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di video selanjutnya. Ini unit keduanya nih. Baru masuk tadi habis nyolar. Set. Oke. Bye bye.